Puluhan siswa-siswi SDN 2 Mangkubum yang dinyatakan lulus tahun ini dikukuhkan pada Kamis 22 Juni 2023. Para siswa diharapkan semakin giat belajar dan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bangsa dan negara, bersediakah kalian berupaya dengan kemampuan dan potensi yang ada? Bertempat di halaman SDN 2 Mangkubum, pengukuhan 26 siswa yang terdiri dari 9 laki-laki dan 17 perempuan ini dipimpin langsung Kepala SDN 2 Mangkubum, Muhammad Asera. Pengukuhan siswa dilakukan di hadapan puluhan orang tua siswa, Dewan Guru, Kepala Desa Mangkubum, dan sejumlah tamu undangan. Dalam pengukuhan ini turut dilakukan penggalungan samir oleh Kepala Sekolah sebagai tanda kelulusan para siswa. Kepala SDN 2 Mangkubum Muhammad Asera mengaku bangga atas pencapaian anak didiknya. Ia berpesan agar siswa yang lulus untuk terus semangat belajar serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui tema Bergerak Maju Lestarikan Budaya Berkarakter Kearifan Budaya Lokal, acara pengukuhan ini turut diisi berbagai penampilan seperti tari Dayak, tari kolaborasi, tari India, dan berbagai tampilan siswa lainnya. Sebagai bentuk terima kasih, para siswa turut menyerahkan kado untuk SDN 2 Mangkubum. Untuk memotivasi siswa agar semakin giat belajar, dalam momen ini turut diserahkan hadiah dan tropi bagi siswa berprestasi dari Kepala Desa Mangkubum. Dari Desa Mangkubum, Udin Arwana mengabarkan untuk TV Tabalong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.